Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Grade 5. Good morning. How are you today? I'm hoping that you are always healthy and happy at home. Welcome back again to Science Lesson. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran Science. Oke, bagaimana kabar teman-teman? Semoga sudah siap ya untuk belajar. Silakan persiapkan buku sains kalian dan tempat yang nyaman untuk belajar. Jika sudah siap, mari kita mulai. Before we study, let's say basmalah and doa before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Ya. Do you remember what we have learned last week? Apakah teman-teman masih ingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya, we have learned about types and properties of material. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis dan karakteristik dari beberapa bahan. Misalnya ada teksturnya, ada yang hard, ada yang soft, ada yang rough, ada yang smooth. Atau bahkan transparansinya, ada yang transparent atau opaque. Jadi ada yang tembus pandang atau transparan, ada juga yang tidak tembus pandang. Today we will learn about classifying materials and safe, also suitable materials. Jadi bagaimana sebuah bahan itu dapat digunakan pada sebuah benda. Kira-kira kenapa ya alasan penggunaannya? Kita akan belajar hari ini. Sebelumnya, mari kita bahas dulu tentang pengelompokan bahan atau classifying material. The objects around us can be classified in many ways. Jadi, benda-benda di sekitar kita dapat dikelompokkan dalam berbagai cara. They can be classified by the materials they are made of, by how they are used, or by their properties. Jadi, mereka itu dapat dikelompokkan berdasarkan dari apa mereka dibuat, atau bahkan untuk apa, atau bagaimana mereka digunakan, atau bisa juga dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Contohnya, benda-benda yang ada di bawah ini. Di sini ada banyak benda, kira-kira dia bisa dikelompokkan berdasarkan apa? Oke, sekarang misalnya, kalau kita kelompokkan based on materials they are made of, atau berdasarkan bahan pembentuknya, maka kita bisa kelompokkan yang manakah yang wood atau yang kayu, kemudian yang manakah yang plastik, misalnya di sini ada ruler gitu ya, yang plastik atau toy di sini. Kemudian ada lagi metal. Metal berarti kita bisa pilih yang ini, spoon and watch gitu ya. Kemudian yang mana? Yang berasal dari fabric. Oke, berarti fabric di sini ada sapu tangan dan seterusnya. Itu berdasarkan bahan-bahan pembentuknya. Lalu bagaimana kalau berdasarkan karakteristiknya? Contohnya, which one is the magnetic object? Kira-kira yang mana yang termasuk benda yang dapat ditarik magnet? Ya, berarti kita akan peroleh di sini ada spoon, ada watch, gitu ya, ada nail. Nah, inilah benda yang dapat ditarik magnet. Sedangkan sisanya itu non-magnetic material atau dia itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, inilah contoh dari pengelompokan benda. Teman-teman juga bisa kelompokkan dengan cara lainnya. Misalnya, color-nya bagaimana, atau transparansinya, which one is transparent, which one is opaque, dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana sebuah bahan itu dapat digunakan pada benda. Kenapa dia menjadi aman atau safe dan cocok untuk
menjadi sebuah benda. Most of objects we use each day have been made by people. Jadi, sebagian besar bahan atau sebagian besar benda yang kita gunakan hari ini itu dibuat oleh manusia. The material used to make each object has been chosen because it has properties that are suitable for how the object is used. Jadi, bahan-bahan yang digunakan pada sebuah benda dipilih karena dia punya karakteristik tertentu yang cocok untuk kegunaan dari benda itu. Contohnya adalah car windscreen atau kaca depan mobil gitu ya. Di sini, a car windscreen is made from glass. Dia terbuat dari kaca. Kenapa harus dari kaca? Because it is transparent. Karena dia itu tembus pandang atau dapat dilalui cahaya. Bayangkan kalau kaca depan mobil itu terbuat dari benda yang opek atau yang tidak tembus cahaya. Kira-kira kita bisa nggak ya mengendarai mobil? Nah, pastinya tidak bisa. Oleh karena itu, di sini dia terbuat dari glass atau kaca. Contoh yang lainnya, window. Window is made from glass too. Dia juga terbuat dari kaca. Kenapa? Karena dia dapat dilalui oleh cahaya dengan mudah. Jadi, dia itu transparan, makanya dibuat menjadi kaca. Nah, inilah contohnya. Teman-teman juga bisa melihat di halaman pada pembahasan safe and suitable materials ini. Kira-kira, what materials are the objects made of? Terbuat dari bahan apa saja ya benda-benda itu, dan bagaimana karakteristiknya bisa suitable for how the objects are used. Bagaimana karakteristik bahannya bisa cocok dengan tujuan penggunaannya. Nah, untuk lebih mudah, mari kita bahas bersama. Yang pertama ada fridge magnets. Oke, terbuat dari apakah si fridge magnets ini? Ya, jadi fridge magnets are made of metal. Jadi, mereka itu terbuat dari metal atau logam. Kenapa harus metal? Ya, karena metal is magnetic materials. Karena dia itu benda magnetik. Sehingga nantinya fridge magnet ini dapat menempel di tempat yang ingin kita tempeli. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, this cooking pan. Kira-kira terbuat dari apakah cooking pan ini? Ya, most of cooking pan are made of metal. Jadi, sebagian besar dari cooking pan itu biasanya terbuat dari logam. Why? Ya, karena kita tahu bahwa logam itu adalah good conductors of heat. Jadi, dia itu adalah penghantar panas yang baik. Sehingga, jika kita memasak dengan cooking pan dari logam, makanan kita menjadi matang. Selanjutnya, mari kita lihat iron. The handle of this iron is made of plastic, but the bottom of this iron is made of metals. Jika teman-teman perhatikan, bagian pegangan atau handle dari iron ini biasanya terbuat dari plastik. Tapi bagian bawahnya atau the bottom part itu terbuat dari logam. Nah, kenapa ya? Ya, karena yang pertama, pegangannya ini nantinya akan digunakan oleh manusia sebagai pegangan, gitu kan ya. Tidak mungkin dia menggunakan bahan yang good conductors of heat. Karena kalau dia menggunakan bahan penghantar panas yang baik, maka tangan kita akan terasa panas. Tapi bagian bawahnya atau the bottom part of this iron itu harus menggunakan bahan penghantar panas yang baik atau good conductors of heat. Sehingga pakaian yang kita setrika
akan menjadi rapi. Kemudian, mari kita lihat contoh selanjutnya, yaitu shopping bag. Kira-kira kenapa ya shopping bag ini menggunakan plastik? Ya, karena shopping bag ini atau plastik yang digunakan itu biasanya memiliki karakteristik yang kuat, yang dapat membawa barang belanjaan yang banyak. Oleh karena itu, dia digunakan sebagai shopping bag. Nah, inilah contoh dari pembahasan safe and suitable materials, atau bagaimana karakteristik dari bahan itu dapat cocok dan aman untuk digunakan pada sebuah benda. Sampai di sini, semoga dapat teman-teman pahami ya. Oke, berarti pada pembahasan kita tentang properties of materials, we have learned about 5 properties of materials, yaitu color atau warnanya, ada texture atau teksturnya, ada transparency atau apakah dia tembus pandang atau tidak, ada heat conduction atau apakah dia penghantar panas yang baik atau tidak, dan magnetic, apakah dia dapat ditarik magnet atau tidak. Nah, gambar yang ini terbalik ya teman-teman, ini untuk good, untuk heat conduction, and ini untuk magnetic. Oke, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? If you have any question, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom ya. Oke, now let's check the vocabulary we found for this lesson. Coba sekarang kita lihat vocabulary apa saja yang sudah kita temukan di pembelajaran ini. Oke, kita tahu bahwa texture dari sebuah benda itu dapat kasar atau rough, atau bahkan sebaliknya itu smooth ya. Contohnya this brick. This brick has rough texture. Jadi dia itu punya tekstur yang kasar. Atau ada juga tekstur yang keras ya, hard, atau sebaliknya itu soft, yaitu lembut. Misalnya ban ini, desire is hard and wool. Jadi ban ini dia keras dan juga kasar. Selanjutnya kita juga temukan istilah transparent atau transparan gitu ya, tembus pandang, tembus cahaya. Contohnya tadi adalah window. The window is made from glass because it's transparent. Sebaliknya, ada opaque atau tidak tembus cahaya. Jadi, bahan yang opaque doesn't allow light to pass through it. Jadi, cahaya tidak dapat melalui benda tersebut. Kita juga temukan istilah good conductors of heat atau penghantar panas yang baik. Contohnya adalah metal ya, atau logam. Dan juga kita temukan poor conductors of heat atau penghantar panas yang buruk. Contohnya adalah plastik, wood, fabric, and the other materials. Selain itu, kita juga temukan magnetic materials atau bahan magnetik, yaitu materials that can be attracted by magnet. Jadi, bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Dan sebaliknya, we know there are non-magnetic materials atau materials that cannot be attracted by magnet. Jadi, non-magnetic materials tidak dapat ditarik oleh magnet. Okay, grade 5, this is the end of our lesson. For your exercise, please finish your workbook, pages 34 until 35. In these pages, you have to describe how each material is safe or suitable to how the object is used. Jadi, kalian deskripsikan bagaimana atau kenapa bahan-bahan pada benda ini cocok dan aman untuk digunakan sesuai kegunaannya. Oke,
Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa diulangi kembali ya materinya, karena insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan ujian atau ulangan harian. Tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Oke, let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.